Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan jasmani maupun rohani serta nikmat iman Islam. Bertemu lagi bersama saya Mas Ragung, dan pada malam hari ini saya ingin sekali menjumpai seorang guru kita ya, yang selalu kita banggakan dan selalu kita nambahkan. Tapi saya tidak bisa berjalan sendiri, akan tetapi saya harus meminta petunjuk kepada Bunda Ratu Kidul. Salawat berikan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa alaihi. Semoga dengan perbaikan kita bersalawat kita mendapat syafaatnya di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi sebelum saya menjumpai Bunda Ratu Kidul di tempat kediaman beliau ataupun di tempat biasa dia menunggu kita semua ya, intinya saya akan bersalawat agar perjalanan saya nantinya diberikan kelancaran, gak ada halangan suatu apapun. Dan saya juga mohon kepada netizen semua bantu saya bersalawat dan doakan saya agar kita semua dapat menjumpai guru besar kita, khususnya buat para master dan bakter pada bawah masyarakat dimanapun kalian berada. Ayo bantu salawat saya dan bantu doakan saya agar kita bisa mendapat kabar dari guru besar kita. Oke, sebelumnya kita saya akan bersalawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Oke, salawat, salawat, dan setelah berkalian bersalawat, semoga kalian memperbaiki bersalawat, kalian bisa mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke. Di sini saya enggak berpanjang lebar. Intinya saya akan bergegas terus berjalan dan supaya kita bisa mendapatkan kabar dari guru besar kita dengan beliau menjalankan pokok-pokok. Oke, kita langsung jalan aja, ini saya sendirian ya. Saya enggak bawa kameramen. Maaf nih kalau gambarnya kurang tepat ataupun kurang gimana, saya mohon maaf karena ini saya membuat report dan sebuah kameramen. Oke, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Sendirian lagi. Nggak ada kawannya. Merinding juga sih sebenarnya. Yang mana nih? Atau saya balik aja lah. Saya takut sendirian. Ah, tapi nggak mungkin. Bismillah. Ya Allah. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Sedang apa kau di sini? Bunda, saya mewakili santri Padepokan Sunan Jagat. Terus terang saya rindu kepada guru. Saya ingin menanyakan kabar beliau. Bagaimana keadaan beliau sekarang? Apakah beliau masih menjalankan topo muksonya? Aku sudah tahu. Pasti kalian merasakan. Guru kalian turun kemari.
Maksudnya, Bunda? Kalian sebagai santri-santri pasti merasakan. Maka dari itu, kau memberanikan diri untuk datang mencari gurumu. Iya benar Bunda. Makanya ini saya sendirian, gak bawa kameramen, makanya saya bawa tripod, makanya bisa dijagakan. Maka dari itu saya ingin menjumpai guru besar dengan keadaan sendiri. Tapi saya menyadari bahwasanya semua ini tidak bisa saya lakukan sendirian. Akan tetapi saya harus meminta bantuan kepada Bunda Ratu. Apakah pun? Tapi ingatlah. Iya Bunda. Jika kau ingin bertemu dengan gurumu saat ini, dia berbeda dari sebelumnya. Maksudnya? Kau bisa lihat nanti dan kau bisa menilai bagaimana. Iya iya iya. Dan ya, ketika bertemu dengan dia. Kenapa Bunda? Tidak boleh membuat apa Bunda? Ributan. Siap. Karena hal ini bukan hal yang biasa. Apapun yang terjadi nantinya, kau harus tetap tenang. Siap Bunda, siap. Ayo, ikuti. Siap Bunda. Allah, ya Allah. Kenapa Bunda? Ya Allah. Ya Allah. Suara apa itu? Suara guru. 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 Iya. Itu suara guru. Bagaimana Bunda, di mana? Suara semakin keras. Guru, iya.
Allah. Allahu Akbar ya Allah. Guru. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampurasun tanda. Bagaimana kabar Kanda? Alhamdulillah, kabar Kanda baik-baik saja. Apakah Kanda sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya? Untuk melaksanakan tapa moksa, insya Allah Kanda sudah menyelesaikannya. Tapi ada beberapa tugas yang harus Kanda selesaikan. Apa tanggung jawab Kanda selanjutnya? Setelah apa tanggung jawab ini? Sebuah perintah atau memang ini sudah tanggung jawab Kanda? Setelah kita bisa mengembalikan dan mengusir Blorong nantinya, Kanda harus menyelesaikan 33 dukun. Yang mana masing-masing dukun tersebut telah lari dari ajaran Allah Ta'ala. Kanda belum bisa kembali ke Padepokan. Melihat keadaan Padepokan yang semakin lupa akan jalannya, bahkan mereka sudah lebih mengutamakan kemodrenan, rambut yang biasa berwarna hitam mereka bisa merubahnya menjadi warna yang lain. Begitu juga tentang kelakuan saya sudah cukup memperingatkan mereka sebelumnya, tapi itu mungkin kehendak mereka. Jadi Kanda belum bisa kembali ke Padepokan, tapi Kanda bisa menghibur para netizen untuk mencari dan membasmi 33 dukun yang sudah diberitahukan oleh Eyang Prabu. Baik kalau begitu. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, bagaimana dengan tapa moksa Guru? Apakah sudah selesai Guru? Alhamdulillah, insya Allah berjalan dengan baik. Tapi bagaimana dengan keadaan Guru sekarang? Seperti yang Master lihat sendiri, saya baik-baik saja, saya sehat. Alhamdulillah. Dan kelihatannya saya lebih slow. Iya Guru. Tapi kemarin kan Guru janjinya tapa moksa Guru akan berjalan dengan 40 hari dan 40 malam sesuai yang diucapkan oleh Prabu. Kenapa dengan beberapa hari saja Guru sudah bisa menyelesaikan? Grogi saya, aduh. Master. Ya Guru.
perjalanan di kayangan dan perjalanan di dunia itu berbeda jauh. Sebenarnya Mama sudah lama menyelesaikan ini. Lantas? Bahkan dalam hitungan kayangan itu sudah berjalan 2 bulan lamanya saya menyelesaikannya. Tapi kenapa guru nggak langsung pulang ke padepokan? Kami sangat merindukan guru. Karena Mamas membutuhkan ujangan-ujangan yang diberikan Eyang Prabu. Yang mana beliau mengetahuinya, kehidupan di dunia sudah semakin kacau balau. Dan kehidupan di dunia sudah tidak tahu adat dan istiadat, lupa akan kodratnya dan serakah dalam perjalanan hidupnya. Ya guru. Kini Eyang Prabu memberikan tugas yang mana tugas itu sudah tertulis seperti sebuah takdir yang harus dijalankan. ...33 manusia yang tersesat dan membawa kesesatannya, dan 33 orang ini manusia yang lupa akan dirinya. Mereka tidak disesatkan. Lantas guru? Tapi mereka sesat dalam perjalanan hidupnya. Allah masih memberikan jalan kepada mereka, hanya saja mereka melupakan itu semua. Semoga dengan Mamat menyelesaikan 33 dukun nantinya, Mamat bisa kembali lagi ke padepokan bersama kalian. Iya guru, karena saya juga mewakili santri yang lain, jujur kami juga membutuhkan ujangan sampean guru, dan kami juga rindu dengan sanda guru-guru kepada kami semua. Ingatlah master, ujanganku tidaklah begitu baik dibanding ujangan-ujangan yang sudah tertera di Al-Quran. Maka pahamilah Al-Quran dan terjemahnya, karena disitulah lengkap seluruh ujangan-ujangan yang sudah tertulis dari firman dan hadis yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Siap guru, siap. Nih. Selesai atau tidak selesai, ini blorong yang akan kita tangani ini, Kanda berharap jagalah padepokan dan lindungilah para santri. Berilah sedikit ujangan darimu agar mereka ingat akan sejatinya diri mereka yang sebenarnya. Baik, Kanda. Kini Kanda mulai menyadari menjadi orang yang dipercaya itu sulit. Menjaga janji itu juga sulit. Terkadang Kanda bisa lupa dari semua itu. Dan kini para santri sudah mulai melupakan akan tanggung jawabnya. Mereka banyak mempelajari keilmuan yang Kanda berikan dengan secara tidak bertemu dengan langsung. Mereka belajar dengan cara pengambilan paket. Sebagian dari mereka
sudah sangat memahami, tapi sebagian dari mereka sudah lupa siapa dirinya sebenarnya dan kegunaan ilmu yang sudah kuberikan dan yang sudah kusahkan. Banyak sudah disalahgunakan oleh mereka. Mereka memakan temannya sendiri. Mereka memijak saudaranya sendiri. Dan mereka banyak menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan pribadi. Bantu Kanda untuk bisa menegur mereka jarak jauh, agar mereka bisa sadar akan ilmu yang dibawanya. Kanda tenang saja. Semua yang Kanda katakan akan terlaksana. Master. Siap guru, siap. Saya akan bawa handphone ini yang ada bersamamu. Siap guru. Saya akan bawa kemana saya akan menuju. Dan untuk handphone yang lain, silakan dibawa dan dilanjutkan sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Siap guru, siap. Gunakanlah handphone tersebut untuk tetap menghibur para netizen dengan cerminan-cerminan kalian sebagai seorang santri. Ya, jangan guru. Salah gunakan handphone kalian ke jalan yang tidak baik. Iya guru, maksudnya ya saya mohon maaf juga atas kesalahan para santri yang udah lari dari jalurnya, seperti yang guru bilang tadi kepada Bunda Ratu, yang lupa dengan adat istiadat, rambut yang mulai hitam kini kami rubah menjadi warna dan berwarna. Maafkan kami guru. Tidak ada yang perlu dimaafkan, karena maafku sudah kuberikan sejak kalian belum masuk kepada padepokan. Alhamdulillah ya Allah. Tapi sejatinya ingatlah bahwa diri kalian itu adalah makhluk yang dicintai Allah. Iya guru. Sesungguhnya Allah maha melihat, Allah maha kuasa, dan Allah tidak akan pernah tidur terhadap hamba-hambanya. Iya. Semakin tingginya pohon, maka akan semakin lebat orang-orang yang mulai membencinya. Dalam arti kata, angin yang kencang akan menerpa pohon yang ramat tinggi. Sebaik-baiknya apa yang kalian lakukan, itu pasti ada cemoohan terhadap mereka-mereka yang sudah tidak suka dengan kalian semua. Iya guru. Begitu juga dengan mama seguru seperti ini. Alhamdulillah, banyak mereka-mereka yang suka melihat mamas berpenampilan seperti ini. Iya guru, terutama saya. Dan di balik ini semua akan banyak orang yang mencemooh, menghina dan melecehkan kita. Apapun yang mereka katakan, saya tidak perlu menjelaskan. Intinya, handphone ini akan saya bawa untuk menghibur mereka-mereka di sana. Dan semoga dengan adanya hiburan yang saya berikan nantinya, bisa menjadikan cerminan, bisa menjadikan edukasi, juga bisa menjadikan contoh diri. Iya guru, siap. Saya akan sampaikan kepada master yang lain. Kemari.
Yai. Kanda. Saya tahu Nyai tidak adalah berkepentingan di dunia ini, dan Nyai sebenarnya tidak ada urusan di dunia ini. Kanda begitu merepotkanmu, tapi Kanda tidak ingin manusia terus melupakan akan dirinya. Jadi Kanda masih mempunyai banyak tanggung jawab, masih mempunyai banyak tugas yang harus Kanda selesaikan. Bisakah Nyi untuk terus menjaga di padepokan? Kanda tenang saja, semua ini pasti bisa dilalui. Aku akan memantau dan selalu membimbing mereka untuk tetap menjaga padepokanmu, Kanda. Baik, Master Agung. Siap, Guru. Semenjak Mamas meninggalkan padepokan, apakah kamu merasakan berat tinggal di padepokan? Alhamdulillah, saya nggak pernah ada merasa mengeluh sedikit pun. Bagaimanapun keadaan padepokan, saya harus berbakti di padepokan, karena saya juga merasakan bahwasanya padepokan itu harus kita jaga sama-sama dan kita maju bersama. Dan banyaknya ujian, apakah kamu mampu melaluinya? Insya Allah, Guru. Selagi para master dan bakter bersatu, dan buat para netizen semua mendoakan kita, insya Allah kita akan selalu bertahan untuk menghadapi semuanya. Intinya, ya, saya bersama master yang lain yakin bahwasanya Allah selalu bersama kita. Biarpun mereka selalu datang dan menggempur, itu bukanlah suatu penghalang bagi kami, akan tetapi itu menjadi suatu semangat bagi kami, Guru. Boleh kamu buka topi kamu. Lihatlah rambut kamu. Iya, Guru. Berapa usiamu? 22, Guru. Manusia rambut semakin lama akan semakin memutih dan beruban. Kenapa belum waktunya sudah kamu berikan uban kepada rambutmu? Ya, ini yang dinamakan terlalu mengikuti zaman modern, Guru. Tapi maaf sebelumnya, kita belum bisa menjaga omongan dari Guru. Maafkan saya yang belum bisa mengikuti omongan Guru yang selama ini. Baiklah, kalau begitu tutuplah kepalamu di depan mereka-mereka yang melihatmu. Jangan menonjol. Siap, Bu. Jika dibalik orang yang tidak mengetahui, maka perlihatkanlah rambut tersebut. Siap, Bu. Jaga amanah dan tetaplah untuk menjaga padepokan sesuai dengan kemampuanmu. Insyaallah, Bu. Nyi Roro Kidul tidak bisa standby karena beliau mempunyai banyak tugas. Mungkin sebentar lagi beliau juga akan kembali ke kerajaannya. Siap, Guru. Saya akan selalu menjaga padepokan dengan semampu saya dan master-master yang lain. Ingat satu hal, titah dari Eyang Prabu Siliwangi bahwasanya padepokan adalah keluarga, padepokan adalah saudara.
padepokan adalah ikatan cinta. Perkuat silaturahmi dan terus jaga amanah-amanah yang sudah Mama berikan kepada kalian semua. Siap, Bro. Insya Allah kita akan selalu jaga semua itu. Baik. Silahkan kembali. Siap. Matur sembah nuhun, Nyai. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia menonton dan mengikuti channel Mama Skaryo. Alhamdulillah, kini saatnya kita beraksi. Dan satu hal lagi, perbanyak salawat. Jangan pernah berhenti untuk bersalawat, karena salawat akan memberikan ketenangan dan kenyamanan pada diri kalian. Sallallahu alaihi wasallam.